tadi sore. Arah-arahan pengantin laki-laki menuju ke kediaman pengantin perempuan. Inilah adat istiadat yang ada di Kota Media Jambi, Tanah Pilih Pesko Betua. Selawat beriring salam tabuhan kompangan dari kejauhan. Ini kan ada prosesi penyambutan yang artinya di gapura depan. Pria disambut dengan meriah oleh keluarga besar pengantin wanita. Yang untuk selanjutnya kami persilakan kepada Datuk Lembaga Adat Melayu Kota Jambi untuk melakukan prosesi adat Melayu Jambi, yaitu berbalas pantun di halaman, kato berjawab di laman. Oke. Dalam hal ini kami minta kesediaan kepada Datuk Sutikno sebagai pihak yang menunggu dan Datuk Mawardi sebagai pihak yang datang. Kepada kedua Datuk kami persilakan. Terima kasih. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan satu salam kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Madolah datuk-datuk, nenek mama, tua-tua tengah naik. Alim ulama cerdik pandai, nang kecil bernama gedang menggelar. Kecil tak kami sebutkan namanya, nang gedang pun tidak kami himbaukan gelarnya. Ibu-ibu nang berderau gelang di tangan, basintuk cincin di jari, bakain ujung serong, basanggul lipat pandan, bebibir merah delimo. Adik-adik kami para pemuda dan pemudi, tunas muda harapan bangsa, pewaris terlanjut estafet kehidupan kita. Pokoknya sakalo kita yang hadir di rumah dan sebuah iko, rumah nan bapakan dengan adat alamanya bersapu dengan undang. Atas bertutup hubungan perak, bawah beralaskan candi gading. Datu-datu, nenek mama, tu tengah naik, alim ulama cerdik pandai, suku dan sebelah kampung. Manolah kami yang sebanyak iko, dengan iring kepak dengan ramainya. Beserta pula ayah yang berinduk serai namun pun keluarga besar daripada ibu Jumilah, yang pada kesempatan iko didampingi oleh karib kerabat handai tolan wiran tetangga beliau. Kami susun dari yang 10, kami tundukkan kepada yang 1. Minta ampun kepada Allah, minta maaf pula kepada kita dan banyak. Dato-dato, nini mama suku ni pelah kampungan sebagi. Rasu-rasunya kami ko indaklah tersesat salah jalan, terlonsong salah simpang. Yo kami latibu di rumah anak nambah rajo ke bapak, ke menakan nambah rajo ke mama. Yang tadi kami sebut rumah nambah pakar dengan adat alamannya bersapu dengan undang. Atas bertutup pupungan perak, bawah beralaskan sandi gading. Yaitu rumah orang tua kita, Bapak Arsmon. Yang pada kesempatan itu nampaknya juga didampingi oleh karib kerabat handai tolan dan tetangga beliau. Artinya ini mama ko berjalan, kami ko itulah sampai ke batas. Belayarlah sampai ke pulau. Kalau berjalanlah sampai ke batas, belayarlah sampai ke pulau. Boleh kami bercakap agak sepatah, berunding agak sebaris, bak pantun anak muda. Jauh-jauh kapal melintang, tampak bendera haluan kemudi. Dari jauh kami kau datang, ada maksud dalam hati. Endak dua pantun seiring, kacang bukan sembarang kacang, kacang melilit siramu-ramu. Kami kau datang bukan sembarang datang, datang tak menepati janji nalamu. Endak tiga pantun seiring tu, Habib Tiribo, Habib nan datang, Habib mengantar minyak kasturi. Dari tempo kami kau datang, datang hendak mengantarkan Muhammad Johari. Demikian dulu nenek mama. Seiringlah balam dengan berbah, balam lalu berbah kembali. Seiringlah salam dengan sembah, salam lalu sembah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak rajo berbaju jubah, kudanya berkelana berhenti. Minta ampun kepada Allah, minta maaf pula kita kepada yang banyak. Nini mama alim ulama cerik pandai, tua-tua tengah naik.
nang tinggi tampak jauh, nang gedang jolong besuo, nang kemanapik semato pedang. Para pemuda dan pemudi, orang yang cepat kaki ringan tangan, cepat kaki tidak menyepak, ringan tangan tidak pemecah. Pokoknya segala kita yang ada di sebuah rumah nan iko, rumah nan pagar dengan adat, halamannya bersapu dengan undang, tepian berpagar dengan baso. Atas tutup hubungan perak, bawah peralnya kendi-kendi. Kecik sakti gedang betua, yang kecik tak habis sebut namanya tu, yang gedang tak pulau saya mau kenalnya. Iya. Nini mama alim ulama cerit pandai tua tua tengganai. Atas kedatangan ini mama, ndak pulak kami terkejut. Bak ditinggo tanggo, tegakau bak ditinggo kasau. Tanpa kedatangan ini mama, koklah sesuai dengan ikat janji semayu. Malah kedatangan ini mama, lah kami tunggu dari tadi. Lah putih mata dik memandang, lah pasau pulau jalan menjauh, lah ikal pulau rambut itu mengalah. Kini kau ini dipakai ialah baju baru menunggu yang datang. Kini yang diintai ialah itu ialah yang datang. Oleh karena itu nenek mamak, ibarat berjalan nenek mamak kola sampai ke batek, ibarat berlayar pun nenek mamak lah sampai ke pulau. Kola anak yang berajuk ke bapak, kemana kan berajuk ke mamak? Iyalah rumah orang tua kami, bapak Haris pun beserta istri. Maka dari itu nenek mamak, kalaulah mamak tidak masuk penuh, tentunya kami nak agak lagi. Nenek mamak alih mocanak dari pandai. Bagaimana kata petuah orang tua kita, indah elok kita bercakap tengah halaman, kok beruling sepanjang jalan? Apa bunyi petuah orang tua kita sebagaimana dalam pantun Suroto? Batang belimbing di tengah halaman, urat yang menyuruh ke bawah rumah. Tidak elok kita beruling tengah halaman, elok kita naik ke atas rumah. Hendak dua pantun seiring, jauh-jauh kapal melintang, tampak bendera luang kemudi. Dari jauh ini memang datang, memanglah kami tunggu dari tadi. Hendak tiga pantun seiring, batang cepedak di tengah halaman, uratnya susut bertindih. Tidak elok kita tegang amanah, tapi kita naik-naik makan rumah, naik makan siri. Tanggullah kami tegakkan, lawanglah kami buka, tikarlah kami jentang pula. Silakan datuk-datuk segalanya naik ke rumah. Datuk-datuk ini mama suku dan sebelah kampung dan sebagi. Mendengar kata sepatah dari ini mama tadi, mempersilahkan kami naik ke atas rumah. Senangnya rasa di hati, sejuk pulau rasa di pikiran, rasa bertukup tingginya tubuh, rasa bertambah pulau ke dalam jawabat. Pucuk dicinto lap tibo sumur digali air datang. Karena nenek mama pelina nak dipilih-pilih nak diikat seronang bulu. Hari kau panah pada kami juga lah letih. Bolehlah kami naik numpang berteduh. Cuma balik kepada pantun nenek mama tadi. Cempedak di tengah halaman orangnya menyuruh ke bawah rumah. Memang sudah agak lama kami kau tinggal di halaman. Kami ragu naik ke atas rumah. Mengapa ragu nenek mama? Malulah kami kau banyak. Lengkap arak dengan iri, kepak dengan rapainya peserta pulau. Ayam yang berinduk serai enam rumpun. Keluarga besar daripada Ibu Jumilah tadi pada kesempatan itu didampingi juga oleh karik kerapahan dari tolan jiran tetangga beliau. Kami takut kalau-kalau di antara kami itu ada yang cepat kaki salah langkah, cepat tangan salah limbai, cepat mulut salah kato. Nah elok juga lah kami bertanya kepada datuk-datuk ini mama yang ada di siko. Pada hari yang sehari malam sama lampu, apa kok ada larang dengan pantang kalau naik ke rumah nenek mamak tu? Nah, demikian dulu nenek mamak. Macam betulnya tu. Kalau larang dengan pantang itu sebenarnya ada tu. Cuma yang ada eco dengan pakai. Yang mana terejo atau pakai pak kata-kata ada. Kok rumah berpagar dengan ada? Kok halaman bersapu dengan ada? Kok tepian berpagar dengan ada? Selingkuh betul di luar, selarik betul di dalam. Eco dengan pakai, larang dengan pantang. Jadi kalau datuk-datuk betul memberi yang ada jarak. Kalau bertemu sahabat yang akan ditempuh. Kalau yang berelak datuk tempuh, yang berelak datuk tempuh. Nah iya tuh, kalau ditegur nenek mama, hutang akan tumbuh. Kalau ditegur hutang akan tumbuh. Betul. Datuk-datuk nenek mama, syukur dan sebelah kampung dan sebagi. Kalau macam tu datuk jelas hal dia bagi kami. Kalau macam tu lah kami tu naik ikan belido, ikan mentutu, ikan sigiri di balik batang. Silakan datuk dahulu kami iring dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tabur beras kunyit, tabur beras kunyit menyambut kedatangan Rajo Sehari. Di pintu lama disambut oleh Ratu Sehari. Yang tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Datuk Lembaga Adat Melayu Jambi, Datuk Sutikmo selaku pihak yang menunggu, dan Datuk Mawardi selaku pihak yang datang.
yang telah melaksanakan prosesi adat Melayu Jambi berbalas pantun di laman ataupun kato dijawab di laman. Yang selanjutnya pengantin diiringi, didampingi dengan kedua orang tua naik ke pelaminan ke Balai Rongsari dengan menggunakan busana adat Melayu Jambi. Berikut kepada keluarga yang datang, pihak keluarga besar dari mempelai pria, keluarga besar dari Bapak Nurianto almarhum dan Ibu Jaminah beserta kerabat handai tolan, kami persilakan untuk masuk menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh tuan rumah. Ya, sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat serta kami mohon izin kepada Bapak dan Ibu untuk mengambil tempat duduk yang telah disediakan, yang untuk selanjutnya kita akan siap-siap masuk ke prosesi acara resepsi akad nikah dan acara-acara serta prosesi selanjutnya. Dan kami informasikan juga apabila tempat duduk atau kursi yang telah kami sediakan kurang memadai atau tidak mencukupi kepada keluarga yang datang, kami persilakan juga untuk mengambil tempat ke dalam rumah pengantin untuk beristirahat dan duduk. Silahkan kepada Bapak Ibu, tamu undangan semuanya tanpa terkecuali. Baik, kepada seluruh keluarga besar dan tamu undangan, kami harap untuk sedikit mengecilkan suara dan tenang karena acara segera kita mulai untuk prosesi resepsi pernikahan. Kau kaki aku masukin ke apa loncat indah ya. Jangan ini tekau. Bakel. Hel, sini. Bau, sini. Ini ayam kate kalau buka. Kalau yang makan yang tadi saya jago ya, cara cara tadi ya. Ini membawa yang. Paya. Ya. Telepon papa. Mau ayam.